Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kebenaran ini kita rakyat ini, pihak majlis dengan rendah diri ingin sama-sama mengingatkan kita bahawa kita masih dalam proses pemulihan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Sehubungan itu, majlis ingin mengajak hadirin untuk terus mematuhi garis panduan dan SOP sepanjang majlis berlangsung. Dan puan-puan diminta untuk terus mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain, sentiasa menjaga kebersihan, membasuh tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan, dan tidak mengabaikan penggunaan pelitup muka. Mari sama-sama kita terus berusaha menghentikan dan memutuskan rantaian wabak COVID-19. Silih junjung perias indah, senajib pinang pemuda kata, bunga mawar kilau bercahaya, datang berkunjung ke majlis meriah. Sejarah terukir dengan permata, lembaran sejarah kini bermula. Majlis mengumumkan perarakan masuk pasangan raja dan permaisuri sehari, Hajah Nur Atika Haji Zaharuddin dan Muhammad Rafiq Azuddin Haji Muhammad Yunus ke Dewan Persandingan. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana. Singgah-singgahlah tangguh dan permaisuri, langkah melangkahlah berhati-hati, sedia sekata, kasih temeri jari berkait, taubat hati, putih, emas dan juga kuning, jadi hiasan dewan mahkota, jalan bersama kantin seiring, moga tak luntur mahkota cinta, yang kecil tidak sempurna, yang besar tidak dihibau dengan, yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan tuahnya, yang jauh dijemput dengan surat, yang dekat dijemput dengan tepat. Kini yang dijemput sudah tiba, yang dipesan sudah datang, yang duduk bersanding lutut, yang tegak bersanding bahu, atas nama yang punya hajat, atas nama kaum kerabat. Tasi-tasi, pasi-pasi, datuksi, 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 datuk-datuk, datuk-datuk, bapak-bapak, hadir sekalian. Selamat datang ke Majlis Penerima Tu Urus pasangan bagi raja dan permaisuri sehari, Hajah Nur Atika Haji Zaharuddin dan Muhammad Afiq Azuddin Haji Muhammad Yunus. Saya Rizimah, pengacara majlis anda. Bagi meneruskan majlis, Dr. Pampang tak ada sempurna alutan pelesungnya, Dayong juga jadi gunung tak berperahunya, dari enak hidangan tanpa pemasnya. Begitu juga lah jika majlis sedang ini, jika jadi yang berbicara. Pasti kita ingin mendengar sikit kata-kata dari pihak tuan rumah dan mungkin juga nasihat-nasihat yang mampu memberi pedoman dan juga panduan kepada pasangan bagi kita pada hari. Terima kasih Puan Haji Maimu. Itulah dia kata-kata dan doa seorang ibu untuk kedua pasangan bagi kita pada hari ini, Nur Atika dan Muhammad Rafiq. Tuan-tuan, puan-puan, puan dibawa ke gunung lelang, dibawa dengan penuh beradab, pinggan mangkuk telah terhidang, kini masanya santapan beradab. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan pasangan raja dan permaisuri sehari, Nur Atika dan Muhammad Afiq untuk ke meja santapan berada. Majlis mempersilakan. Majlis yang cukup indah ini akan disertakan lagi dengan keberuan rentak irama dan lagu yang akan dipersembahkan oleh gabungan wakil pendidik Kita Utara Perak yang mengetengahkan hiburan berasaskan syariah. Tuan-tuan, puan-puan, majlis ini ingin mempersembahkan kepada tuan-tuan, puan-puan. Inilah dia, Voice of Rustam. Bagi meneruskan majlis, majlis menjemput pasangan bahagia Nur Atika dan Muhammad Rafiq bagi menyempurnakan sesi mototip. Bunuh lagi berjumlah hati, kunang-kunang di saat tempur. Samalah cantik, samalah padang, bagai kunang di belakang. Majlis yang dibawa seluruh jemputan sedang menyaksikan percara mototip pasangan raja dan permaisuri sehari. Semoga yang terletak indah di atas singgah sana ini merupakan simbol kepada kebahagiaan kedua pasangan yang bakal dinikmati
Sambil sepasang dan bersyarat memotongi pulangnya simbol kepentingan perantah perkursian kehidupan kedua insan bahagia sepanjang sanggup. Kain soket halus kelenan dibawa orang masuk ke kota sunat bertemu dengan pasangan penawar hati penyemangat asam kandis manis dihiris manis sekali rasa isinya dilihat manis dipandang manis lebih manis sekali. Bagi mengharapkan tak terima kasih tak terhingga atas segala perbuatan bagi menjadikan lagi majlis pada hari ini duduk bersanding dan berdua merapat sempah ilaman syahid mengharap restu dan berkat jua menjunjung kasih semua kami. Sama-sama kita mendoakan pada pasangan bahagia Hajah Nur Hatikah Haji Zaharuddin dan Muhammad Afiq Aizuddin Haji Muhammad Yunus dapat menjalani bahagia rumah tangga dengan penuh hemat dan kelebihan. Semoga mencapai wabarakatullah dan diberikan zuriat dan saudara-saudara untuk menghuni jenazah Firdaus. Mewakili pada rumah dan disini mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang masa berjalan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pada rumah yang memberi peluang dan ruang ini untuk saya menyempurnakan dan melancarkan majlis pada hari ini. Bersam bibit bertenggang mudahan menjadi satapan berumah tertahan. Terima kasih Tuan dan Puan jemputan sekalian. Bunyimu semua tak kami lupakan. Pergi ke usul merotik kelapa, kelapa muda sekelapa bau. Jalan disusul maaf dipindah. Banyak isip bersuruh kembali. Majlis akan terus dijalankan. Cuma saya saja yang akan berbunyi. Total perempuan saya misi Iban. Pengajian saya sedang menemukan diri. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.